Biasanya sih yang A+ yang gue seneng banget, tapi karena ini A+-nya udah hampir selesai, dapat material A biasa dari Lucky Milits udah merupakan suatu keberkahan nih guys. Yes, dapat lagi, dapat material A+ dari Lucky Milits. Jadi dua kali gue dapat dari Lucky Milits. Guys, bagaimana semua gue paham. Nah, di video kali ini kita kedatangan dua pendan baru nih guys. Yang pertama adalah carbon switch helm, yang kedua adalah pendan carbon double wing spaceship nih guys. Nah, ini namanya memang susah-susah ya guys ya. Yang pertama itu pendan helm menurut gue lebih wajib dibandingkan yang kedua ya guys ya. Karena yang kedua ini walaupun namanya carbon double wing spaceship, skillnya itu bukan spaceship nih guys, tapi merupakan black hole ya guys ya. Jadi teman-teman jangan tertipu nih guys. Tapi walaupun begitu ya, kalau memang teman-teman butuh untuk black hole, ya teman-teman wajib juga untuk kejar double wing spaceship ini nih guys. Jadi tergantung dari kartu dan pendan teman-teman nih guys. Oke, jadi ini adalah pendan helm pertama yang skillnya itu maju mundur ya guys ya. Biasanya tuh kebanyakan kan kalau pendan helm itu defense semua nih guys. Jadi kalau misalnya teman-teman berminat untuk mengejar carbon switch helm, pastikan dulu teman-teman punya pendan atau punya kartu pendukung yang memberikan pertahanan alias defense buat kartu teman-teman nih guys. Kalau enggak, nantinya jadi bakalan tanpa ada defense sama sekali nih guys. Oke, jadi kita kejar langsung ya guys ya, lewat A+ aja. Tadi udah joget-joget family. Berapa banyak diamond yang gue habiskan untuk bisa mendapatkan kartu ini nih guys. Langsung aja, let's go. 50 diamond pertama nih guys. Ini adalah akun utama gue, jadi menurut gue sih untuk pendan helm wajib ya guys ya. Jadi terpaksa gue akan ngeburn alias ngebakar diamond gue nih guys. Yes, dapat material A+ pertama nih guys. Nice, kita lihat lagi, semoga jadi kasih atau di spam lagi untuk material A+ nya nih guys. Oke, lagi milisnya sudah penuh, kita akan buka satu-satu nih guys. Let's go, lagi milisnya masih kurang 9 lagi. 8 lagi, kita habiskan dulu lagi milisnya nih guys. Nah teman-teman, kejar yang mana dari dua pendan ini? Teman-teman komen ya di kolom komentar. Saran gue sih kalau misalnya teman-teman belum punya pendan yang bagus, teman-teman mending ya kejar anchornya aja sih guys. Yaitu teman-teman bisa kejar untuk kopi anti-cat nih guys. Nah kopi anti-cat ini wajib loh guys. Karena di CL saat ini tuh banyak kartu-kartu TTL seperti Jewel nih guys. Yang bisa ngecat-ngecat landmark kita nih guys. Kalau misalnya teman-teman nggak punya pertahanan anti-cat nih guys. Walaupun nggak tahu sih efektif atau enggak ya guys ya. Sekarang ini untuk pendan kopi anti-cat ini nih guys. Soalnya kalau misalnya teman-teman mau lebih baik lagi sih sebetulnya teman-teman pakai yang kopi anti-cat versi dark nih guys. Alright, dapat satu material A+ lumayan nih guys. Let's go, kita lihat sekarang udah 1S nih guys. Nah, karena udah 1S, jadi kita ambil dulu kali ya guys ya. Oh, ternyata material A-nya masih belum lengkap nih guys. Jadi kita akan kejar lagi lewat material A+ ya guys ya. Semoga aja material A+-nya lebih banyak di spam alias lebih dikasih nih guys dibandingkan dengan material A biasa nih guys. Jadi kalau misalnya material A plusnya lebih sering, otomatis kebanyakan sih dan eventnya tuh lebih murah nih guys. Oke, kita lihat dulu nih diamond hampir 1000 yang gua habiskan. Dan dapat lagi satu material A plus, satu material A biasa nih guys. Mantap, 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 mantap. Oke, kita coba lihat lagi nih guys. Semoga aja sering-sering dikasih material A plusnya nih guys. Nah, masih kurang satu lagi deh kayaknya untuk menyelesaikan 1S nih guys. Oke, dapat satu material A biasa lagi. Jadi kita akan ke depan untuk menukarkan S pertama kita nih guys. Kita cuma butuh 4S doang loh guys. Harusnya sih nggak terlalu susah ya guys ya. Nah, tapi kadang-kadang 4S, 5S kalau misalnya GM mempersulit kita, ya sama aja, tetap aja susah nih guys dan eventnya nih guys. Oke, kita akan coba balik lagi dan kita akan gaskan lagi ya guys ya. Udah joget family dan let's go. Kita kejar lagi dari A+ nih guys. 50 diamond nih guys. Kita lihat. Yes, dapat lagi satu material A+. Tampaknya bakalan lumayan hoki nih guys. Oke, kita coba lihat lagi. Sudah penuh lagi milisnya. Sayang banget nih guys.
Oke, kita coba buka dulu lagi Milesia. Semoga aja dikasih untuk satu material A plus di Lucky Miles, lumayan dong ya. Kita lihat ya guys ya. Atau material A biasa juga boleh lah. Nah, kalau misalnya material A plusnya udah selesai duluan, betulnya sih untuk kejar material A biasa tuh teman-teman bisa lewat Star Candy juga ya kan? Tapi cuma satu ya, kok nggak salah ya guys ya. Oke, kita coba buka dulu Lucky Miles-nya. Kita habiskan dulu dan nggak dapat untuk Lucky Miles-nya. Kita akan balik lagi 50 diamond lagi nih guys. Let's go. Semoga aja cepat-cepat dan event diamond sudah cukup berkurang nih guys. Yes, dapat material A biasa. Lumayan juga. Yang penting dapat lah materialnya. Jangan sampai nggak dapat sama sekali. Tapi yang terutama adalah material A plus ya dong. Yes, dapat lagi satu lagi material A plusnya nih guys. Udah berapa ya material A plus gue? Gue juga udah kagak gue hitung. Tapi nanti dulu nih guys, kita sampai 15.000 baru gue balik. Kita tukerin lagi S yang kedua. Yes, dapat lagi satu material A plusnya. Lumayan cukup banyak di spam lo guys untuk material A plusnya. Mantap jiwa guys. Dapat lagi satu material A biasa. Kita balik lagi, kita lihat. Wow, nama gue baru muncul di depan nih guys. Apakah gue akan dapat lagi nih guys? Kita lihat, belum dapat lo guys. Kita balik dulu ya guys ya. Kita tukerin dulu kalau memangnya udah bisa nih guys. Ternyata material A-nya masih belum guys. A plusnya udah 4 aja nih guys. Lumayan ya guys ya. Jadi kurang 2 A plus lagi nih guys. Nice, kita akan balik lagi 50 diamond lagi nih guys. Kita lihat seberapa banyak diamond yang gue habiskan untuk mendapatkan pendan baru ini nih guys. Nah kalau misalnya teman-teman belum punya pendan defense di luar helm, sebaiknya sih teman-teman jangan kejar sih guys. Soalnya bakalan repot ya guys ya. Ini memang teman-teman butuh pendan pendukung yang ada defense-nya gitu loh guys. Setidaknya kartu teman-teman ada defense-nya itu lumayan. Yes, dapat lagi satu material A plus dari Lucky Miles guys. Itu artinya adalah satu lagi gua dan event nih guys. Nah untuk event kali ini gua akan kejar satu aja ya guys ya, untuk helmnya doang. Yang satunya menurut gua sih gua kagak ya guys ya. Soalnya udah ada double wing switch pack guys. Double wing switch pack tuh lebih bagus menurut gua dibandingkan dengan pendan baru nih guys. Pendan baru yang ada black hole-nya tuh guys. Oke, lumayan dapat material A plus-nya. Sekarang posisi diamond 14 ribuan. Nice, so far so good ya guys ya. Jadi ini nggak menghabiskan begitu banyak diamond nih guys. Oke, kita tunggu satu lagi nih guys untuk material A plus-nya. Nah, astaga. Aduh, belum. Balik dulu, kita tukerin dulu kali ya guys ya. Nah, ini dia nih guys. Alright, sekarang kurang berapa lagi ya guys ya. Oke, material A-nya kurang 6. Material A plus-nya kurang satu lagi nih guys. Jadi ini good ya. Bagus ini guys, nice. Oke, kita akan joget-joget family dulu. Dan balik lagi nih guys. Oke. Kita balik ke sini lagi. Dan ke pendan baru. Dan kita ambil dari A plus lagi nih guys. Kita selesaikan dulu material A plusnya. Jadi kejarnya tuh dari A plus nih guys. Oke, kita coba buka lagi. Masih belum kelihatan nih guys. Aduh, material A plusnya. Wow. Nah, kita coba lihat lagi. Ih, sekarang mulai dikasih susah nih. Material A-nya aja kagak muncul guys. Nah, kita butuh material A plus dulu yang penting dan dulu ya guys ya. Oke, kita coba lihat lagi. Masih nggak ada loh guys. Kita akan buka lagi milisnya satu-satu nih guys. Nah, bagus. Dapat material A dari Lucky Miles nih, guys. Nice. Nah, jarang-jarang gue seneng ya dapat material A dari Lucky Miles. Soalnya biasanya sih yang A plus yang gue seneng banget. Tapi karena ini A plusnya udah hampir selesai, dapat material A biasa dari Lucky Miles udah merupakan suatu keberkahan nih, guys. Yes, dapat lagi. Dapat material A plus dari Lucky Miles. Jadi dua kali gue dapet dari Lucky Miles. Super hoki nih guys. Nice. Wow, ini juga bakalan jadi salah satu yang terhoki nih guys. Untuk
event kali ini nih guys. Oke, kita coba lihat lagi, semoga aja dikasih material biasa nih guys. Wow, material A+-nya udah beres guys. Dan dikasih lagi material A+-nya nih guys. Gue jadi bingung, buat apa kebanyakan ini material A+-nya nih guys. Waduh, bingung banget nih sekarang. 13.500. Kita akan balik ke depan, coba dulu. Gue masih bisa joget family gak? Bukan joget family. Maksudnya, udah ada yang bisa ditukar belum sih? Masih belum bisa ditukar guys. Waduh. Kita lihat dulu ya guys ya. Di sini udah komplit, udah lebih malah material A+-nya. Tapi material A-nya masih kurang 5 nih guys. Jadi gua akan kejar lewat material A biasa aja nih guys. Oke, kalau misalnya kurang 1, gua akan beli di Star Candy ya guys ya untuk material A-nya nih guys. Tapi kalau misalnya memang belum, ya terpaksa kita kejar. Yes, dapat material A biasa. Belum pernah sesenang ini dapat material A biasa nih guys. Karena material A+-nya udah lengkap. Pastinya seperti itu nih guys. Oke, kita coba buka lagi untuk material A biasa. Kita lihat. Nice. Kita lihat ya guys ya. Nggak nice sih. Nggak dapet soalnya nih ya. Yes, dapat lagi satu material. Material A biasa nih guys. Yes, ini sudah menjadi yang ketiga nih guys. Oke, satu lagi. Kurang 3 lagi material A biasanya nih guys. Alright, jadi kita balik dulu. Kita joget family dulu ya guys ya. Ternyata teori joget-joget family berhasil, it works guys, it works. Alright, jadi kita balik dulu ke depan. Kita akan ambil semua untuk pendannya dulu nih guys. Nah, kita lihat semoga. Ternyata kagak ada simpanan lagi. Udah gua ambil semua guys. Alright, jadi kita balik. Lu nih ada nih, gimana sih nih? Ini reward misi daily. Oh, kita jual dulu. Ternyata udah kepenuhan guys. Oke, kita akan ambil pendan lagi ya guys. Terus kita jualin semuanya nih guys. Semua, bukan semua pendan ya guys ya. Semua pendan-pendan yang gak penting guys. Yes, dapat satu event pendan nih. Apa ini guys? Superman guys, Superwoman ya guys ya. Dan ternyata bisa mulai misi di sini guys. Oke, ada hero girlfriend going to space nih guys. Mantap bener. Ini apa nih? Earth Honor Slide, 100 diamond. Wah, lumayan nih guys. Alright, jadi kita akan balik lagi. Dan kita akan kejar lagi nih guys lewat jalur yang biasa nih guys. Kita ke pendan baru, jangan ambil dari A+ lagi karena A+-nya sudah lengkap guys. Kita akan coba ambil dari A biasa nih guys. Nah biasanya gue seperti itu nih guys. Kalau misalnya Dajjal, biasanya gue ganti-ganti juga sih guys alias. Nah kita coba lihat, dapat lagi material A+-nya guys. Buset dah, udah kelebihan banget nih guys. Kurang satu lagi material A biasanya. Dan kita lihat kalau udah dapat satu material A biasa, gua akan beli lewat jalur Star Candy aja nih guys. Nah jarang-jarang, yes, akhirnya. Dan juga dari Lucky Miles nih guys, kita akan buka satu-satu. Semoga aja gua nggak perlu lagi untuk ngebayar Star Candy supaya ngedapetin satu material A biasa yang terakhir nih guys. Alright, kita coba lihat ya guys ya. Nih udah done nih guys, gua udah beres ya guys ya. Mantap banget ya guys ya. Total diamond yang gua habiskan berapa nih guys? Nah kita lihat nanti, kita hitung bersama nih guys. Alright, jadi kita balik dulu. Dan kurang satu ya guys ya. Oke, kurang satu, nggak perlu khawatir. Jadi kita balik dulu ke sini. Oke, ini ada Airspace Station 1800, cukup murah nih guys. Nah kalau misalnya teman-teman simpen Star Candy ya, iya, korbankanlah 1800 ini, nggak terlalu mahal guys. Oke, jadi dapat satu ya guys ya. Nah di sini juga teman-teman bisa pakai 3500 Star Candy kalau misalnya teman-teman nggak kepingin ngabisin diamond lebih banyak, cuman satu kali sih guys. Biasanya sih nggak efek dan jalur desperation nih guys. Oke, kita akan ambil. Nah buat teman-teman yang punya diamond sekitar 10.000, teman-teman boleh coba kejar. Tapi kalau misalnya di bawah 7.000, ya teman-teman mikir-mikir dulu, takutnya nggak dan event nih guys. Kadang-kadang di akun gua lumayan hoki, di akun teman-teman belum tentu nih guys. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman mau aman, memang 10.000 sih guys untuk pendan. Untuk kartu jackpot event sekitar 15.000 sampai 20.000. Untuk kartu encore, teman-teman perlu habiskan sekitar 25.000 atau 20.000 juga encore ya guys ya. Dan yang terakhir kalau misalnya teman-teman kejar kartu bulanan sekitar 30.000 sampai 35.000 nih guys. Oke, jadi kita akan ambil carbon switch helmnya daripada banyak bacot nih guys.
Dan kita lihat sub skillnya apa nih guys. 40% lumpukan angel card yang digunakan di lane Maku. Nice, lumayan loh guys untuk yang gratisan nih guys. Dan kita bisa dapat untuk S Carbon Honor Slide nih guys. Kita ambil aja ya guys ya. Lumayan, makasih banget GM kali ini dikasih cuma-cuma untuk Honor Slide. Biasanya tuh kalau misalnya Honor Slide yang kayak gini, kadang-kadang walaupun isinya ampas, teman-teman perlu kejar 1S nih guys. Atau teman-teman bisa tuker kalau misalnya teman-teman beli skinnya nih guys. Dan ini nggak perlu lagi, makasih banget untuk GM nih guys. Dan kita coba lihat ya guys ya, untuk pendannya kita akan coba kombinasi ya guys. Mana nih, mana pendan barunya nih guys. Dan menurut gua sih untuk versi biasanya, bukan versi skin, pergantian visual doang yang nggak ngaruh apa-apa, ini gue lebih suka sih warna coklat sih dibandingkan warna biru ya guys ya. Soalnya ini kan kayak helm tentara ya guys ya, kayak helm tentara khusus gitu ya guys. Jadi memang lebih bagus warnanya coklat sih guys. Alright, kita coba lihat di sini dapatnya apa aja nih guys. 45% defense saat tiba di areaku, dapat 40% biaya bangun, 70% angel card guys. Dan ini lumayan bagus loh guys. Tiba di areaku 25% kunci multiplier guys. Oh, ini oke-oke semua nih guys. Dan teman-teman harus pikir matang-matang ya untuk dipasang di mana nih guys. Dan menurut gua sih kalau misalnya untuk karbon ini sebaiknya sih jangan pasang yang ini ya guys ya. Oke guys, jadi begini aja video gua kali ini. Buat teman-teman yang suka sama video ini, teman-teman bisa berikan like, comment, dan share ke seluruh media sosial teman-teman sehingga channel ini bisa berkembang karena lebih baik lagi guys. Oke guys, see you guys in the next video. Waduh.